Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sam Channel. Dan pada video kali ini, tidak usah lama-lama ya, saya akan membagikan background no copyright yang selalu dipakai para YouTuber. Di sini itu ada beberapa, nanti saya akan berikan beberapa background. Langsung saja sebelum ke tutorialnya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan share ke media sosial kalian. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya biasa menggunakan backsoundnya dari itu lah. Dari Audio Library. Nah, di sini ada 3,8 juta subscriber ya. Dan di sini banyak pilihannya. Kalian bisa klik saja di playlist. Di sini ada beberapa video. Ini musiknya lebih enjoy, lebih asik. Ini juga saya sering gunakan. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, biar kalian mudah mencarinya. Dan saya ingatkan lagi, perlu ingatkan nih, sebelum kalian download nih, kalian cek satu persatu, soalnya ada yang copyright nih. Tapi banyak yang tidak copyright, bisa digunakan menggunakan Creative Commons. Ini video pertama ya, background pertama. Untuk yang background kedua itu dari ini NGS. Tentunya kalian tak asing lagi dengan background NGS nih. Ini ada 26,3 juta subscriber. Ini musiknya lebih banyak backgroundnya ini. Kalian pilih di playlist. Ada banyak sekali pilihannya, kalian bebas. Ada sekitar 700 lebih backsound. Tapi kalian cek satu persatu juga ini, nanti takut yang ada copyright nanti. Tapi di sini banyak yang no copyright. Saya gunakan dengan Creative Commons. Ini video kedua ya. Ini nanti deskripsi, linknya saya taruh di deskripsi. Ini yang sering saya gunakan juga. Tuh, video yang ketiga ada vlog. Ini ya, vlog no copyright. Ini ada 1,39 juta. Ini juga musiknya kurang lebih seperti Audio Library tadi, juga lebih santai untuk ngevlog pakai background seperti ini. Background ini nanti kalian juga cek satu persatu videonya, backgroundnya
kalian bisa ambil dengan Creative Commons. Nah, lihat itu banyak juga untuk vlog. Ini juga biasa yang digunakan para YouTuber. Video ketiga ya, bro. Dan untuk yang keempat ini saya biasanya menggunakan biasa juga menggunakan chill out record. Ini lebih gampang dan lebih mudah. Ada 240 ribu subscriber. Kalian pilih aja di playlistnya, kalian pilih sendiri mana yang mau kasih background. Banyak juga pilihannya. Lebih relax tampilannya Pixon. Oke, untuk video kali ini cukup saja sampai di sini. Dan kalau kalian suka videonya, silakan like, share, dan komen. Semoga kalian sukses. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.